Malam sudah mau Senin, kami sudah mau Boha. Alhamdulillah sejak tadi malam hingga menjelang sholat Id ini kita sama-sama dalam mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus baik di rumah, di langgar, di musala, di masjid dan di berbagai tempat lainnya meski kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi. Syariat kurban ini telah dimulai pada generasi pertama umat manusia yaitu dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. Wadlu alaihi minna ba'udna adama bilhaqi jika korba kurbanan kutubu bila minna adiki ma'udna itoqa bala minna ba'udna kola la'akturan naka kola inna ma'ayta toba lu'allahu minna al-muqtaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah perbuatan Adam yaitu Qabil dan Habil menurut yang sebenarnya. Ketika perbuatannya mempersembahkan kurban, akan diterima kurbannya oleh Allah dari salah seorang kurbannya yaitu kurban milik Habil. Dan tidak diterima kurban dari yang lain yaitu dari milik Habil. Habil berkata kepada Habil, aku pasti akan membunuhmu. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Syarat kurban ini kemudian dilestarikan dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dapat kita lihat dalam surat As-Saffat ayat 102. Kalau manusia yang kau ya firman Allah ini dapat bahu kapal turun ada taro kola ya abadi alat omar sadar itu ingin insya Allah minasobirin. Maka tatkala Ismail telah sampai pada usia satu berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail berkata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa berkurban merupakan ujian dari Allah atas kesabaran kita. Apakah kita bersabar ketika Allah menuntut kita untuk mengorbankan sebagian harta yang kita cintai. Sebagaimana Ibrahim dapat bersabar saat Allah menuntut ia mengorbankan sesuatu yang ia cintai, yaitu putranya sendiri. Beruntunglah kita hanya diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak dan bukan dengan menyembeli anak kita darah daging sendiri. Lalu kita terhadap Ibrahim yang rela menyembeli putranya, jika kita mampu namun enggan untuk menyembeli sekedar seekor hewan kurban yang tidak berharga sedikit pun diberikan nyawa Ismail. Dan lihatlah, Allah tidak akan menyia-siakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Allah pun berfirman dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai 111. Qobadainahu bidzibin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mukminin. Dan kami tebus anak itu yaitu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan kaum-kaum sesudahnya. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya yang termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Betapa mulia Allah sendiri yang menyematkan predikat-predikat keagungan dan kemuliaan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu yang pertama sobirin, yaitu hamba yang senantiasa bersabar, kemudian al-muhsinin, hamba yang senantiasa berbuat baik, kemudian al-mu'minin, hamba yang senantiasa kokoh dan teguh dalam keimanannya. Masyarakat muslimin, rahimahumullah, dalam syariat Islam, tradisi kurban para nabi di atas kemudian dilestarikan di dalam Al-Quran sebagai syariat terakhir dari nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surat Al-Kausar ayat 2, Qasalli li rabbika wanhar, maka salat idul adha kamu, kemudian berkorbanlah. Perintah tersebut kemudian dipertegas kembali oleh sabda Rasulullah SAW, Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fa la yaqbanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu berkorban namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat Idul Adha kami. Merupakan kewajiban dan amat. Dari hadis di atas, maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik Ibn Anas, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa berkurban wajib hukumnya bagi yang mampu. Adapun Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan bahkan termasuk fardhu kifayah. Dan dalam kondisi seperti ini, di mana perekonomian sedang tidak stabil karena pembatasan kegiatan di mana-mana, ada satu ayat Al-Quran yang sangat cocok dan relevan dalam kondisi ini untuk mereka yang masih mau berkurban, di mana Allah bertanya
kepada manusia dan menjawabnya sendiri dalam surat Al-Baqarah yang merupakan sebuah tantangan dan pada saat yang sama merupakan sebuah ujian. Bapak atau bapak mengatakan, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Perpura bapak, yaitu melepaskan perbudakan. Allah saya tahu itu amun fi yaumin dhimas bapak, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Masyaallah muslimin rahimahumullah, tentang syarat Tuhan beberapa hal perlu kita garis bawahi dan perhatikan. Antara lain pertama, sebagaimana semua amal ibadah lainnya, ibadah Tuhan ada yang diterima oleh Allah dan ada juga yang tidak. Bagaimana telah dikisahkan tentang kisah Habil dan Habil dalam surat Al-Maidah di awal surah ini, bahwa Allah menerima Tuhan dari Habil dan tidak menerima dari Habil. Ayat di atas diakhiri dengan firman Allah, ini nama yang apa kalau Allah meminta mutakin, sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya dari orang-orang yang bertakwa. Prinsip takwa dalam surah ini kembali dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 37, dan yana Allahu lukumuha waladimahuka walakinyana lukum takwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Kurbannya adalah ketakwaan kalian, dan yang terpenting adalah ditandai dengan landasan niat untuk mentaati perintah Allah semata, bukan untuk menaikkan gengsi sosial atau status sosial di masyarakat dan niatnya duniawi lainnya. Maka ketika kita berkorban, marilah pastikan bahwa hanya itu ikhlas yang ada di hati kita, hanya demi menggapai ridha Allah Taala. Takwa di sini juga berarti bahwa hewan kurban tersebut berasal dari harta yang halal, karena ibadah apapun yang dibiayai dari harta yang haram pasti tertolak, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqulullahu wa la yajra sadaqatan min hululin wa la salatan bi ghairi tuhurin wa la wudu. Allah Taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram dan tidak menerima salat tanpa bersuci atau berwudu. Hadis riwayat Bukhari juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nasu inna Allaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tentang distribusi daging kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8, dia satu malam ya lakum wa yaqulu Allahu fi ayyam ma'lumat ala ma balaghum min bahimatil anam wa kullu minha wa timul baris al-faqir. Tujuan ibadah haji dan kurban itu adalah agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian lainnya untuk dimakan oleh orang-orang yang apa lagi fakir. Dari ayat di atas dapat kita bersebut dengan bahwa orang yang berkorban atau panitia kurban harus memastikan bahwa kurban tersebut didistribusikan secara baik dengan prioritas. Prioritas kurban itu untuk para fakir miskin. Di samping si pemilik kurban juga memiliki hak untuk menikmati sebagian dari kurbannya. Ini adalah bentuk solidaritas sosial agar pada yang berada kita semua tanpa terkecuali betul-betul dapat merayakannya dengan yang gembira dan penuh sukacita. Jangan sampai pada idul ini ada perut-perut yang lapar yang berangan-angan tentang nikmatnya dari kurban, sementara perut-perut kenyangan setelah menyantap hidangan lezat hasil kurban. Hal ketiga yang perlu kita ketahui adalah tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manda ajil dari yang ini baru dia terlalu lalu kaki mulai kaki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka sesungguhnya dia tidak berkurban. Hadis riwayat Hakim dan Bayhaqi. Jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah sebuah tuntunan agar dalam berkurban kita harus total, optimal, sempurna, tidak setengah-setengah. Dengan demikian, ganjaran baik yang kita peroleh dari Allah pun menjadi sempurna pula. Maka tidak sah kurban seorang yang kulit korbannya ataupun bagian lain dari korbannya dijadikan upah untuk tukang sembelih atau tukang jaga. Jamaah salat di kalender yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya, Fatih berharap semoga khutbah ini dapat membangkitkan kesadaran dan keinginan kita untuk berlomba-lomba mempersembahkan korban terbaik kita. Semoga ibadah ini semakin banyak saudara kita yang tersenyum bahagia karena menikmati hidangan dari korban yang kita sembelih hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga korban di tengah pandemi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Mari maksimalkan share korban di lingkungan kita dan kita bisa saling tolong-menolong.
dan pendengar kita. Kiranya kita tetap dalam lindungan Allah Ta'ala, keluarga semoga sehat seluruhnya dari berbagai jenis virus-virus. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang meninggal semoga dicatat sebagai syahid sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang syahid adalah orang yang meninggal karena wabah, mungkin juga karena sakit perut, mungkin karena tenggelam, mungkin juga karena tertimpa runtuhan bangunan yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.